Maksud saya yang dari Ciraos itu cuma SI aja yang di-approve. Ada apa, Pak? Ibu pulang? Bener, Ibu. Kita lagi pulang. Alhamdulillah. Om, Ceng, nanti saya mau jalan-jalan ke Dupan. Saya mau ajak Ginever ke SeaWorld. SeaWorld apa SeaWorld? Itu, akuarium yang banyak ikan lautnya. Ada ikan hiu, ada ikan pari. Bukan SeaWorld, SeaWorld. Kalau saya mah nanti mau jalan-jalan ke luar negeri aja. Ceng, istri kamu kan dari luar negeri. Ngapain lagi kamu jalan-jalan ke luar negeri? Kamu mah aneh, Ceng. Iya, Kum. Kalau kamu kemana, Kum? Mau ke Kebun Raya Bogor, tapi bawa makanan dari rumah. Terus bawa tiker, nanti digelar di bawah pohon. Makan di situ pakai tangan, sama istri, sama Febri. Saya mau masak gulai korma. Oh, Kum. Istri kamu kan mau balik ya, mau pulang. Terus banyak bawa kurma, kan? Doi! Namanya aja gulai kurma, yang digulai tetap aja daging, bukan buah kurma. Dasar melehoi. Mendingan saya ke Sumatera aja, Kos. Ikut Kang Asep, kerja di kebun kelapa sawit. Disini teh susah cari makan. Mendingan pulang aja. Kos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojek, Kang? Iya. Antarin saya ke Cibatu ya. Iya, Kang. Alhamdulillah. Ini, Kang. Kamu tuh sebenarnya ada apa sih sama si Dadang? Ada cerita masa lalu nggak? Ya. Kamu kenapa begini? Nari. Nari. Waalaikumsalam. Dari mana? Lagi cari yang seger-seger, Pak Ustadz. Angin maksudnya. Di dunia ini, cuma dua yang patut dicari. Satu, rezeki. Kedua, ilmu. Oh iya, Pak Ustadz. Nanti kalau Atem pulang, saya mau ngadain syukuran. Pak Ustadz yang bacain doanya ya. Idoi. Segala sesuatu itu harus ada tempat dan waktunya. Persoalan agama tidak bisa kita bicarakan di sembarang tempat. Apalagi di jalanan. Tidak etis. Sebelum kita bicara ilmu, kita harus bicara akhlak. Paham? Itu artinya kamu tidak paham. Iya, Pak Ustadz. Maaf. Nah, lebih baik nanti sore sebelum maghrib. Datang ke musola, kita bicarakan panjang lebar supaya aura kamu itu terbuka. Nah, kamu tidak terus-terusan hidup di lembah kegelapan, terhina, tersingkirkan dari dunia global yang hingar-bingar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak Ustaz. Ya. Banyakan nanya sih. Waalaikumsalam. Saya mau ketemu Ceyoyo. Oh, saya Ceyoyo. Saya Entin. Ada perlu apa ya? Saya mau kerja ke luar negeri. Oh, mangga-mangga silakan duduk atau aduh. Gimana? Ada yang bisa Cece bantu? Iya itu Ce.
Saya tuh pingin sekali kerja ke luar negeri. Ah, kamu mah datang ke orang yang tepat, atuh. Emang kan Cece kerjaannya suka ngirim-ngirim orang ke luar negeri. Eh, tapi ngomong-ngomong Cece mau tanya, kamu udah punya pengalaman kerja belum sebelumnya? Belum. Aduh, bisa lama kalau begitu. Soalnya biasa biro itu mau ngeberangkatin orang yang udah punya pengalaman kerja. Gimana Cia kalau dipalsuin aja? Bilang kalau saya udah berpengalaman. Palsu? Ih, kamu mah ayah-ayah wae. Cece ini agent, bukan penipu. Itu bisa merusak nama baik Cece. Bisa merusak nama baik agent. Itu agent kalau sampai ketahuan itu sanksinya berat banget, Tin. Tahu nggak? Itu banyak banget biro yang ditutup cuma gara-gara tipu-tipu kayak begitu. Cece nggak mau kalau begitu. Gini aja deh, kalau misalnya emang kamu teh mau berangkat, kamu siapin surat-suratnya, kamu kasih ke Cece. Nanti Cece urus. Tapi Cece nggak janji kamu bakal pergi. Ya udah, saya coba. Ya. Syarat-syaratnya apa aja? Gampang. Cuma siapin KTP, akte kelahiran, sama surat izin dari suami. Tapi Cek, saya sudah cerai. Ya berarti surat cerai atuh yang disiapin. Kalau nggak bisa lama. Kalau gitu saya catat. Ya. Boleh pinjem pulpen sama kertas? Waalaikumsalam. Sobri, ini teh desa baru, rumah baru, suasana baru. Seharusnya kamu teh menyambut semua yang baru dengan pemikiran yang baru. Sobri, Sobri masih ingat dia cantik, Pak. Alah. Nih, jalan-jalan sana. Jalan-jalan kemana? Eh, orang tua teh cuma menyuruh. Perkara kamu mau pergi kemana, ya terserah kamu. Kamu yang memilih. Iya. Tapi masa cuma 20.000, Pak? Takut kurang. Ya jangan jauh-jauh. Tambahin, atuh. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Cek? Dari rumah Ciyoyo. Mau daftar buat kerja keluar. Kalau sama Ciyoyo, mah gak usah khawatir. Dijamin lancar. Amin. Coba aja saya teh diizinin sama suami saya. Pasti saya udah berangkat. Oh, gitu. Ya udah, saya permisi dulu. Buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Ustaz. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz. Nanti yang syukuran di rumah saya
Al-Baqarah ayat 152. Fashkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan jika kamu mengingatku, niscaya aku akan mengingat kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Dia hafal Al-Qur'an, Pak. Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjal. Iya, maksudnya juga benar. Bagus ini. Aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bapak itu siapa? Yang mana? Yang itu. Oh dia? Iya. Dia itu Pak Ustadz. Ustadz hebat waktu dulu di kampung saya. Ustadz hebat? Iya. Itu cuma sedikit dari sekian banyak ayat tentang bersyukur. Boleh nongrong sini, Kang? Boleh atuh, Sob. Sok, Mangga. Iya, Kang. Sepi ya, Sob, di sini? Iya, Kang. Di luar sepi. Di dalam sini juga sepi. Semuanya terasa gelap. Iya, udah mau maghrib. Jadi imam itu tanggung jawabnya besar. Bacaannya harus benar. Imam yang menentukan sah atau tidaknya sholat berjamaah. Kalau sholatnya tidak sah, imam yang nanggung dosanya. Silakan, bapak saya menjadi imamnya. Aduh, masa begitu saya jadi tidak enak ini? Silakan, Pak. Wah, saya tanya, jadi tidak enak. Aduh. Rapatkan sapnya dan luruskan. Assalamualaikum, Bu Yoyo. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bu Yoyo, soal informasi mengenai kedatangan TKW di kampung Ciraos ini, rupanya cuma satu yang dapat izin cuti. Siapa, Pak? Bu Esi, istrinya Pak Akung. Waalaikumsalam. Ya, Cek. Saya mau menginformasikan, Esi itu pasti pulang, Kang. Pulang. Alhamdulillah. Tapi ya cuma Esi aja yang di-approve cutinya. Oh gitu? Iya. Beb? Febri? Wah? Yang lain gak dapat cuti bagaimana, Cek? Ya itu, ya dari desa Cibaring. Maksud saya yang dari Ciraos itu cuma Esi aja yang di-approve. Ada apa, Pak? Ibu pulang? Bener, Ibu. Ibu bentar lagi pulang. Alhamdulillah. Ibu pulang. Sarapan dulu yuk bareng-bareng. Gak usah, Kang. Saya mau kasih tahu yang lain dulu. Kasian nanti mereka udah siap-siap istrinya mau pulang, taunya cutinya gak di-approve. Saya permisi kalau gitu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Cek. Iya.